Ibu, Bapak sehat-sehat lancar ya, insya Allah ya. Ibu. Sekarang tenang aja ya, kalau udah jadi. Kali tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah wa salatan wa salaman ala qudwatina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dihitung satu, sampai sini dihitung kedua, sampai sini lagi tiga, sampai ke tujuh ya. Makanya setiap putaran itu supaya tidak lupa baca doa yang berbeda-beda. Atau Bapak? Izar banget. Ini sarungnya ya Bapak. Jelas? Ujung-ujung sama kan? Nah, kayak sarung. Model yang kedua, dia agak lebih ribet tapi lebih kuat. Saya ulangi model yang pertama ya. Sekiranya bacaan asiatur nampakkan nanti. Jadi pas kebetulan tutup. Oke? Gak apa? Ya. Oke, jelas bu? Pak, ini yang model pertama. Kayak sarung. Ujung-ujung. Sam. Sam. Nah. Sama Medan ini dia ya. Sam, sam. Ya kan? Perhatikan aurat laki-laki. Jelas. Kedua, ini gini dulu, ini kaki kanan gini, bantu diri saya, pegang ini, ini pegang. Ah, ini ibu pegangan kalau takut hilang, semang itu ditarik semang itu. Ya, benar. Ya. Lari-lari ini. Jelas? Ya. Ah, pakai ikan-ikannya di sini taruhnya. Iya, selanjutnya pun enggak mudah ya. Sini, tambah kenceng lagi dia. Ibu tadi lagi bunda subhanallah. Jelas? Oke, ini yang model kedua. Saya ulangi lagi sekali lagi deh ya. Oke. Ini model kedua. Ujung ke ujung juga. Samakan dulu. Ya, bismillah. Ini buat gini dulu. Ecek-ecek dulu ya, ecek-ecek. Ini ecek-ecek, tau ecek-ecek kan? Ecek-ecek dulu. Ecek-ecek, pura-pura. Gini, kan? Ini pasti
ikan ini ke sini. Ini sini. Dan lalu lalu ini kalau lakukan sendiri, tapi kan itu bisa dibantu. Nah, ini udah aman, Pak. Ya. Baru ambil yang kedua. Okay. Jangan pulang, Pak, Bapak. Saya enggak jadi lah, bisa. Hancur, Bapak ya. Jangan pulang gara-gara pakai ini, enggak berangkat pulang. Aduh. Jangan, Pak, ya. Semua dimudahkan, Pak. Amin. Amin. Ini yang atas. Yang kanan panjangkan lebih dikit. Oke. Okay? Nah, enggak usah takut jatuh. Nanti Bapak Ibu ada yang praktek yang Bapak bisa. Nah, biasa saja lemas. Ini pas. Ini pas setelah tawaf. Pas tawaf, ini taruh di bawah ketek. Sebelah kanan. Ya pastikan tawaf. Setelah tawaf salat tutup. Jangan buka ketek bau. Jelas? Allahu Akbar. Udah, biasa saja. Ya. Jelas? Tidak ada yang susah. Oke, okay. Saya minta praktek 1-2 orang. Ya. Om, ini ada ibu atau anak yang bapak atau cewek untuk pegang. Pasti bisa nanti pegang. Iya, megang. Coba bapak gini. Ah, udah. Nggak akan nampak. Sekarang atasnya. Bisa. Aman nggak? Iya bisa. Udah aman. Nggak akan nampak. Sekarang aman. Yang kanan lebih panjang. Iya. Tangan turun aja tangannya. Oh, bisa. Nah, ini ketika sebelum tawaf atau setelah tawaf. Pas tawaf. Ah, ya cakep. Iya, salat. Oh, udah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Alhamdulillah. Nanti ini yang paling lebih mudah. Kalau bapak punya cara yang lebih mudah lagi, nengok di YouTube, ya, terus monggo silakan. Bukan saklek ya. Ya, dia bukan saklek. Bisa juga berubah. Mana yang lebih nyaman? Kalau betul yang kedua lebih nyaman, karena ada tempat pegangan. Iya. Aku pula bapak hilang rumahnya kan. Bapak hilang. Kakek itu dia kan. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sehat walafiat. Amin.